Kapolres Asahan AKBP Qobul Syahrin Ritongah didampingi Ibu Bayangkari Cabang Asahan Nyonya Rima Qobul Syahrin Ritongah memantau persiapan pos pengamanan di beberapa wilayah di jalan lintas Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan guna memeriksa kesiapan pospam dalam menghadapi arus mudik menjelang Natal dan Tahun Baru, sekaligus memantau jalur aman jalan alternatif bila terjadi kemacetan. Selain memeriksa kesiapan pospam, Kapolres juga memberikan bantuan seperti mie instan dan minuman ringan di setiap pospam. Terlihat pospam ini juga menyediakan perangkat kesehatan yang didukung dengan alat-alat medisnya untuk memeriksa kesehatan pemudik. Ibu Bayangkari Cabang Asahan menyempatkan diri untuk memeriksa tensi darah di pospam Pulau Raja. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.